Dalam agama, dia
program surah Al-Taqwa itu. Jadi tak pernah nak duduk dalam surah. Sebab apa? Dia punya kuliah sehari 7 kali. Itu dia ceritakan saya sendiri. Ini saya nak bagi satu gambaran kepada siapa ni yang duduk dalam gerakan Islam ni, kena jaga sungguh-sungguh benda yang macam ni. Jangan tergairah satu, tapi pengisian kita tak ada. Bila tidak ada pengisian yang macam ni, habis. Jadi usrah tu konsep dia, kita hadir usrah tu saja, hadir saja. Okay? Kata macam ni, ahli kebumian hadir dalam usrah tu. Dia dah dapat separuh mahkamah. Baru hadir je tu. Cuba kita bayangkan. Hadir dalam usrah, kita dah dapat separuh mahkamah. Apatah lagi bila kita ikut program usrah itu sendiri. Dah dapat penuh mahkamah. Ini yang kita nak. Ini kita banyak nak dolar dari kita. Okay? Sibuk itu, sibuk ini, sibuk itu. Tunggu lah. Sebab Nabi dah kata tunggu dah 5 sebelum datang 5 bab masa je. Masa lapang sebelum datang sibuk. Tentang masa bila dah sibuk baru kita nampak. Kita ingat pencin ni lapang apa pencin lagi sibuk. Tak cukup masa orang. Depa tahu bila pencin dia panggil kita buat tu, buat ni, buat tu. Padahal kita punya kapasiti apa ni? Kekuatan kita tu kan. Udah turun separuh sebab gaji pula separuh. Jadi dia punya apa nama tu sumbangan tu pun ada separuh, dah ada separuh. Jadi itu saya nak berenang sikit sebab apa kena sentuh bab usrah ni. Sebab saya percaya boleh katakan tuan-tuan ni 99.99 tu adalah ahli gerakan ataupun penyokong gerakan Islam. Kena ikut semua-semua orang yang tabiat. Tak ada ni, susah nak pilih lah. Itu sekarang suasana yang cukup kita takut sekarang ni lah. Ya, pertemuan kan. Pertemuan benda yang macam ni lah, dalam jemaah kita. Bila kita letakkan fikrah madiyah. Madiyah mana kebendaan tu duduk di depan. Jadi bila duduk depan ni, itulah dia jadi rebutan. Bukan kita nak letakkan Islam tu di depan, tapi kita letakkan ada satu benda di depan, mulalah kita berobot-obot nak yang benda yang itu. Itu Allah Ta'ala bagi kita 10 bulan dan Perak dulu. Kan, 10 bulan. Agak itulah Allah Ta'ala tarik balik. Dia tengok kita ni belum cukup lagi. Belum cukup lagi ya. Untuk menjadi pemimpin lagi. Agak kita nak sejuk hati ya. Itu lah. Itu berarti dia kata begitu. Jadi jaga-jaga semua benda-benda yang macam ni. Jaga sungguh-sungguh. Kadang kita pandang benda ni remeh, benda ni lah yang terlalu besar. Siapa yang nak buat kerja ni, dia tahu lah betapa susahnya. Nombor satu nak cari duit. Itu kalau kita bagi 3 bandingan. Tentuan ya. Kita bagi 3 bandingan ni. Pertamanya kita menguruskan parti. Kedua kita menguruskan masjid. Yang kita ketiga kita menguruskan sekolah agama. Agama tu mana yang menipali Allah? Hati itu. Tiga benda. Menguruskan parti, menguruskan masjid, menguruskan sekolah agama. Kalau parti biru lain, biru hijau. Agak-agak asal itu mana yang menipali Allah? Jemaah. Parti kan? Parti bayar? Tak ada. Parti tak bayar. Masjid lagi tak bayar. Pengerusi umum saja. Siapa nak umum nak menyumbang ataupun menginfakkan apa panggil ni, digital apa? Tengok duit dah banyak lah. Oh dah banyak lah. Ni ada WhatsApp. RM2,000 kos dia. Dah ada berapa? Dah RM1,000 ya. Tapi kalau yang ketiga, yang ketiga ni lah, kita nak menguruskan sekolah agama. Inilah lagi tertuk tuan-tuan, dia punya ujian cukup. Ujian menguruskan sebuah sekolah agama cukup teruk. Sebab apa dia datang ke sekolah agama ni? Tuan-tuan sendiri pun, anak tuan-tuan tak hantar sekolah agama. Hantar
yang warisan. Jadi apa jadi? Mbak saya dulu bukan Musa, sahabat saya Anwar Musa. Anwar Musa, Awang Hadi, semua jadi tak guna. Jadi kita tak minta dia benar. Sebab apa saya dah berjanji dengan mereka, saya tak akan jumpa apa semua. Sebab kita dah tahu benar tu kan. Menguruskan sekolah agama cukup. Sebab apa yang datang ke sekolah agama tu, maaf cakapnya adalah pelajar-pelajar yang mak bapak dah tak boleh nak kawal itu. Jadi grade A punya budak, dia tak hantar sekolah agama. Grade A kita hantar sekolah biasa. Itulah hasilnya tuan-tuan. Orang budak ni yang grade A ni, sepatutnya boleh menghafal soalan dengan baik. Itu ada satu sekolah yang rasa yang dekat Pulau Pinang tu. Kepala Batas kan? Untuk seribu. Anak sahabat kita, orang pak kita, anak sulung dia dapat masuk ke MRSM yang ada tahfiz Quran kan. Dia baru tingkatan 2, sudah 20 apa 20 juz. Ni otak baik dah. Mak bapak baik, bagi makan baik. Anak baik, atas sekolah tahfiz. Baru tingkatan 2 dah sampai 20. Ini masalah dia. Itu sebab kita punya Queen kalau melewakan polis apa tu. Sambutan datuk. Orang PAS sendiri tak menghantar anak ke sana. Sebab apa bila jadi orang agama ni, tak tentu lagi boleh makan nanti. Tak tentu lagi. Tapi tuan-tuan tengok sendiri lah. Ustaz-ustaz kita yang datang ni apa jadi kereta berbagai. Tengok sendiri ya. Kita pun pakai Kia yang dah pecah depan dah kan. Lepo, hebat-hebat. Ini. Jadi kita mula ubah kita punya minda ni. Ini memang tak boleh dah kan. Tak ada produktif lah. 5-6 kan dah. Jadi ubah. Ada anak-anak kita cuba. Cuba kita. Sebab kita boleh depan ya. Bila kita salurkan anak kita sekorang-korang ke SMK, ya. Tahulah mereka, bila sampai ke tingkatan 5, mereka dah belajar bahasa Arab tinggi. Jadi bila belajar mereka ini, itu sebab bila anak-anak kita yang pergi ke Mesir, pergi ke Mesir, bila mereka punya praktikal ke doktoran itu, dia kena pergi hospital. Bila pergi hospital, dia tak boleh cakap orang putih. Dia kena cakap Arab. Sepuanya orang Mesir pula. Kalau kita tak cakap Arab dengan dia, dia tak mau cakap tu. Dia gitu. Dia orang sakit. Dia orang sakit. Jadi dia kena tengok sendiri. Itu sebab semalam ni apa tu, ada pencerawah ubat kita tu. Dia cerita Dr. Solehin kan. Dia tu dari Mesir, bersama dengan Pak Menakan saya. Dia bertiga orang. Dr. Solehin, Dr. Ibrahim, Dr. Jamal, bukan saya, Dr. Jamal kan? Dr. Jamal mati dah, tapi kuat penyokong, UMNO. Mati dah, Ini Dr. Suhaib kuat juga, tapi dah mati kerja dah. Dia sekarang dah cuba buka pinang buat yang hari tu yang ceramah. Orang kita berhubut penuh tu, rupanya orang kita ada penyakit pun. Orang paling habis kan? Cukup penuh tu hari. Lalu muda-muda tu dia menyaga kotak besar tu. Dia kata abang, panggil abang kan. Buka ni abang. Tak boleh ni. Ini jual kotak besar ni. Tang ni tak berhenti cara menyaga. Dia tanya beberapa orang termasuk saya. Sebab satu paket kecil tu, ada 5 paket kan, 5 pack tu. Harga dia RM30. Jadi satu tu RM6. Ang buka lah. Dia kata, ang jual ni mau RM30 juga. Lama dia minum. Minum kau boleh buka.
Tak sempat 2 minit licin tu. Ni lah. Jidan. Jidan.